Assalamualaikum, selamat pagi Bun. Bunda lagi ngapain nih? Halo Mbak Arti, Mia lagi bikin tutorial bagaimana caranya menghemat sabun cuci piring. Ayo, Mbak Arti sebulan habis berapa? Habis 2 Bun. 2 saset kayak gini? 2 saset ya. Berarti kalau 1 sasetnya berapa harganya? 16.000 Bun. 16.000, berarti kalau 16.000 kali 2? Berarti teto 32.000. Oke, nah sebulan habis 32.000. Ternyata ada cara untuk menghemat deterjen cuci piring. Tadi saya udah pakai. Deterjennya bebas mau apa saja ya, boleh sama gini. Wah, hebat itu Bun. Ya, nanti pakai air ya. Nanti saya kasih videonya ya, cara-cara bikinnya ya. Iya, Bun. Diaduk terus sampai dia rata. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk setiap kali mencuci piring, bisa menggunakan cairan ini. Jadi satu botol isinya 1,5 liter. Nah, biasanya kalau tadi misalnya teman-teman bisa habis dalam satu bulan itu 2 saset, berarti ini sama dengan ini. Nah, katakanlah ini 1.500 mili atau 1,5 liter. Ini adalah kalau 800 mili berarti kali 2 ya, berarti 1.750-an gitu. Nah, ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. 1 1 2 3 4